suasana Kaliboyong setelah ada kiriman pasir dari puncak Merapi setelah adanya hujan beberapa hari terakhir. Nah, suasananya sejuk sekali pagi ini. Ini visual puncak Merapi pagi ini. Tertutup kabut, tapi itu nampak jelas pasir-pasir pada luruh ke bawah karena terguyur hujan. Nah, teman-teman, ini di seberang Kaliboyong sana terlihat ada sebuah bangunan, itu adalah Desa Turgo yang merupakan kawasan desa wisata juga. Nah, ini batu-batu besar dari puncak Merapi yang sudah pada turun ke Kaliboyong. Karena terbawa arus hujan. Di samping sana adalah Kaliboyong, di mana itu sudah banyak sekali penambang pasir. Budhe nggih. Pinter kok, Budhe.